selamat siang ya. Setelah tadi pagi saya bungkus barang satu, saya upload ke YouTube, ternyata ada juga peminat lain ya. Customer yang lain mau beli sirine ya. Terima kasih setelah percaya dengan saya, orderan ini akan kita kirim. Tapi sebelum kita kirim, seperti biasa kita akan cek ya, cek bunyinya ya, kalau ini sirine ya, kalau lampu ya cek nyalanya. Jadi yang beli ini gunakanlah dengan bijak ya, jangan buat nyerobot. Tapi kalau Anda mau suruh angkot minggir ya bolehlah dibunyikan lah ya. Jadi gunakanlah dengan bijak. Saya tidak bertanggung jawab soal hukum ya. Kita hanya menjual ya. Jadi ini toa sirine mereknya si Type R, kardusnya seperti itu ya. Kita akan buka nih barangnya. Ya, kita akan buka sebentar. Ini ya, ke atasin sedikit ya. Nah ini adalah hornnya ya. Hornnya masih segel ya. Ini akan kita tesin ya. Ini adalah barang baru, stok lama, bro. Saya buka di gudang. Harganya saya jual murah sekali ya, 350.000 saja, nggak pakai mahal. Kalau sudah habis ya udah barangnya nggak ada lagi. Anda cek harga deh di luaran ya. Yang merasa saya jualnya mahal ya nggak usah beli. Ya, ini barang masih segel dari pabrik. Ya, kita buka dulu nih. Saya nggak jual barang bekas ya. Jadi jangan bertanya kepada saya, bos, barangnya bekas atau baru. Nah, ini ya. Masih plastikan. Ya. Kita akan tes nyalanya ya. Ini modulnya ya, modulnya. Jadi saya hanya menjual ya, do it your own risk. Apa itu artinya ya? Anda bertanggung jawab ya tentang penggunaan ini karena dilarang oleh undang-undang soalnya. Ya tapi kalau buat ngusir angkot, buat ngusir bus itu yang ngetem sih ya boleh lah. Tapi jangan buat mengintimidasi orang lain ya. Mungkin dipakai buat emergensi diri sendiri boleh lah. Tapi nggak tahu ya, undang-undang mengatur seperti bagaimana. Intinya saya hanya menjual ya, ini modulnya ya. Sebentar, kabel-kabelnya kita sambungin dulu. Modulnya juga kecil ya, jadi bisa diumpetin di bawah dashboard, di sela-sela bawah dashboard, di dashboard bisa dapat double tipnya. Jadi modulnya tinggal tempel aja, nggak perlu ngebor-ngebor, ngebaut-baut. Bentar ya, saya kupasin dulu kabel-kabelnya. Kita sambungin. Kita akan tes ya. Dulu sih kalau saya pakai di mobil sendiri Innova, kalau dulu masih muda, masih ABG, pasang toa ya kalau ke daerah yang macet, sebelah ada babe, malah babe ngomong tuh di toa sirinenya, "Ayo minggir angkot, ayo minggir angkot." Ya. Jadi bukan dibunyiin sirinenya, tapi diteriakin angkot, angkot, minggir, minggir, jalan. Oke, ini udah disambungin. Fullin. Kecilin ya, kita gedein malu. Kecil aja nih suaranya nih, kalau gede-gede.
kita coba juga. Mic-nya tinggal colok di sini nih. Nah. Tes 1 2. Tes. Tes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Es krim Medan Loyal. Es krim Medan alpukat mangga. Ya, dengarkan suaranya ya. Tes 1 2 3 alpukat. Waduh, feedback ya. Intinya jalan lah ya. Oke. Jika berminat bisa WhatsApp 0898-269-3838. Harganya murah, 350.000 saja. Bonus modulnya, Anda beli beginiannya aja di online ada yang jual 500.000 ya. Ini 350.000 tinggal pasang ya. Toa sirine. Pemasangan tinggal pasang, tinggal colok, kabel-kabel, nggak ada yang ribet. Tapi memang toa ini harus taruh di depan ya, taruh di kap mesin, Anda harus cari tempat. Di modulnya ditulis 100 watt, 6 tone sirin, property product, apa nih, new latest combination sound technology ya. Seperti ini aja modulnya. Nah, kita akan kirimkan ya hari ini. Jadi apa yang Anda beli, apa yang Anda transfer, kita langsung kirimkan hari ini juga. Saya tidak mau menahan-nahan nunggu 2-3 hari. Yang penting adalah orderannya masuk, transferan duit masuk, kita langsung kirim ya, nggak pakai banyak omong. Kita langsung kirim supaya Anda juga dapatnya cepat ya. Saya orangnya maunya cepat, jadi kalau Anda beli di Bukalapak juga, saya juga berharap Anda confirm secepat mungkin setelah barang sampai. Ya, oke, terima kasih. Jadi di sini kardusnya adalah mereknya Type R ya, Type R ya, seperti ini. Oke, terima kasih.